Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku semua ya, terima kasih yang suka nonton video saya. Hari ini saya mau mereview mobil Eropa ya, mobil Scania, tapi sudah tua ini, bekas bangkai tambang ini kayaknya, sahabat ya. Dikumpulkan di kota, mungkin mau dibikin truk kali ya, 10 roda ya, karena ini 12 roda ini sahabatku ya. Ini bekas-bekas tambang semua ini, terbengkalai di tengah kota ya. Lumayan, mungkin ada berapa unit nih, kita telusuri mobil Scania-nya sahabatku ya, karena biasanya kalau ditambang mobil Scania andalan ini. Ini Scania model lama ini sahabatku ya. Ayo kita telusuri, lihat-lihat dulu mobilnya sahabatku. Kayaknya saya lihat ini Scania 12 roda nih sahabatku ya. Udah lama saya tidak bawa ini, sudah lama tidak pegang Scania. Oke, kita lanjut saudaraku ya. Nah, ini Scania-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 unit Scania 12 roda sahabat. Coba kita jalan-jalan telusuri. Ini Scania model lama semua nih sahabatku ya. Kalau yang terbarunya keren, sudah terbengkalai, 037, 017. Ini bekas mobil tambang yang jadi bangkai sudah sahabatku ya. Oke, kita lanjut telusuri. Ini dia teman-teman ya, 016, 12 roda ya, 12 roda. Ini Scania 12 roda nih sahabat. Kita jalan-jalan, lihat dulu semua ya. Belakang, kita konten dari belakang ya. Masih lengkap pintu-pintunya sahabatku ya. Masih lengkap pintu-pintunya. Coba kita telusuri dekat ya. Iyalah, ini penadrip ya, penadripnya ya. Roda ada yang kempes tayarnya sahabat ya. Ini rongsokan tambang beginilah sahabatku kalau sudah tidak dipakai ya. Ini luar biasa baknya, luar biasa baknya sahabatku ya. Ada 6 unit disimpan di kota ya, sudah tidak dipakai. Saya kurang jelas juga ya, enggak tahu bekas tambang mana ini. Mungkin KPUC kah apa, saya enggak tahu ya. 12 roda sahabat. Kurang lebih juga Mercy 12 roda ini. Sayang. Masih membuka pintunya ya. Ya, peselnya pesel sama Mercy yang saya bawa. Ya, damnya dam anu ya, yang model lama ini sahabatku. Seperti ini damnya, dari bawah mendongkrak naik. Set. Nah, dia kalau yang zaman model baru dia di atas. Kalau ini dari bawah dia. Nah, damnya ya. Di bawah seperti ini sahabatku ya, Scania model lama ini. Jadi dia dong damnya dari bawah dia naik, set. Luar biasa ini sahabatku, bisa mengoperasikan 12 roda seperti ini, 037. Sudah buat tagar-tagar karena lama kayaknya tidak dipakai nih sahabatku ya. Lampu-lampu kecil mobil Scania. Oke,
Tidak tahu bekas PT mana, coba saya lihat dulu PT apa ini. Sayang ya, 6 unit 12 roda terbengkalai ya di tengah kota sahabatku ya. Biasanya Scania udah 5 tahun saya tidak mengoperasikan Scania 12 roda ya. Makanya saya melihat Scania terbengkalai kota langsung saya singgah sahabatku ya, karena masih mengingat 5 tahun yang lalu kemarin saya bawa Scania di PT SPS ya, Satria Bahana Sarana sahabat. Ini 12 roda. Chamber-chambernya masih lengkap. Chamber-chambernya masih lengkap sobat. Chambernya terus joy lengkap semua nih, tidak ada yang kurang nih, cuma akinya aja yang dibuka sahabatku ya. Luar biasa, mobil Scania sudah jadi bangkai. Begitulah kalau mobil tambang ya. Ini mobil Scania ini dipakai hauling nih sahabatku ya, pakai hauling batu bara nih sahabatku ya. Kita di Scania ya, luar biasa sekali sahabatku. Kempes tayarnya sudah di depan. Kempes. Nah, itu yang di sana 1 2 3 4 masih bagus. Nah, ini Scania keluaran lama ini. Ke sana itu masih bagus terus Scania-nya sana sahabatku ya. Oke. Kita di area mobil Scania yang disimpan di tengah kota ya. Mungkin mau dijual lelang kali ini ya. Tapi kalau biasanya 12 roda agak susah menjualnya sahabatku ya. Ini kalau Scania ini luar biasa. Kalau ditambang ini jagonya ditambang ini sahabat. Jagonya ditambang mobil Scania. Oke sahabatku, habis kita mereview tadi mobil tambang ya, yang tidak dipakai sudah ya, jadi ditaruh di kota, mungkin mau dilelang atau bagaimana saya kurang tahu ya, kurang jelas. Oke, kita akhiri teman-teman ya, semoga terhibur menontonnya. Begitulah unit 12 roda ya, ditambang untuk hauling batu bara di jalan hauling ya. Ini pengangkut batu bara nih sahabatku ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.